kita lagi berada di Pulau Cinta Lubuk Teluk Jering. Kita lagi berada di Teluk Jering, namanya Pulau Cinta ya, seperti ini ya, dilihat ya, gap. Dan dari tempat ini kami menyapa saudara semua dalam channel YouTube Kasih Yang Memulihkan. Cuaca cukup panas ya, sangat panas, cerah sekali sehingga mata kita agak sedikit-sedikit bisa melihat ya. Jadi dari tempat ini kami menyapa saudara dalam channel Kasih Yang Memulihkan. Hari ini kita berbicara tentang buah-buah roh. Apa itu buah roh? Ya, dan mengapa harus ada buah roh? Jadi buah roh inilah satu keadaan atau satu wujud yang dapat kita kenali ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, atau kita mau mengukur diri kita, apakah diri kita sudah penuh Roh Kudus atau belum. Ya, jadi kita bisa ukur, dan ukuran itu kita ambil dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Di sana dikatakan buah roh ialah kasih. Kasih. Ya, jadi kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kita harus punya kasih. Kasih itu sabar, gitu kan? Ya. Dapat dilihat dengan jelas di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang 4. Di situ jelas seterusnya. Ya, jadi apa itu kasih? Jadi orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus ya tentu punya kasih. Kalau tidak punya kasih, maka saya katakan orang itu tidak penuh dengan Roh Kudus. Dan kasih ini digolongkan juga dalam dua bagian besar. Golongan yang pertama dikatakan kasihilah Tuhan kita, Tuhan Allahmu, ya seperti diri sendiri. Juga kita harus mengasihi sesama. Itu yang kedua. Jadi pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan kekuatanmu, dengan jiwamu, akal budimu. Lalu juga yang kedua, yang sama dengan hal itu, kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Jadi dua ini. Jadi kalau ada kasih itu, dan di mana ada kasih, pasti ada damai sejahtera dong. Ya kan? Ya. Jadi orang yang dipenuhkan Roh Kudus, atau ketika kita merasa diri kita penuh Roh Kudus, maka harus ada kasih dalam diri kita. Lalu yang kedua, ya, harus ada sukacita. Jadi tanda orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, yang kedua ada sukacita. Jadi sukacita ini tidak bisa dibuat-buat. Tetapi orang yang dipenuhkan Roh Kudus selalu bersukacita. Karena apa? Karena bagaimanapun keadaannya, Roh Kudus itu yang hiburkan, Roh Kudus yang kuatkan, yang mampukan. Maka itu tak bersukacita. Dia tahu dan dialami bahwa Roh Kudus yang membela dia. Ya. Lalu ada buah yang ketiga, namanya adalah damai sejahtera. Ya, kemanapun membawa damai sejahtera. Ya, walau panas kayak gini, damai sejahtera. Terik matahari, damai sejahtera. Hujan, damai sejahtera. Bagaimanapun keadaannya, ya damai sejahtera. Karena apa? Karena dia tahu Roh Kudus ada yang menjadi pembelanya, Roh Kudus ada yang menjadi penolongnya, dan dia tahu Roh Kudus tidak akan meninggalkan dia. Amen. Dia yang menguatkan, mengingatkan. Makanya damai. Sebelum terjadi dia tahu apa yang terjadi, dan dia tahu apa yang harus dikerjakan. Makanya orang yang dipenuhkan Roh Kudus itu damai sejahtera dan membawa damai sejahtera. Amen. Kata-katanya membawa damai sejahtera, perbuatannya membawa damai sejahtera, tinggal lakunya membawa damai sejahtera. Semua membawa damai sejahtera. Lalu yang keempat, ada kesabaran. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus ada kesabaran. Ya. Ada kesabaran, ya. Jadi dia harus sabar. Sabar itu apa? Sabar itu berarti tabah menghadapi sesuatu. Kenapa dia sabar? Jadi orang yang dipenuhkan Roh Kudus itu sabar karena memang Roh Kudus itu yang menguatkan, Roh Kudus itu yang menghiburkan, kan? Itu aja yang dia berulang. Jadi kalau kita berkata penuh Roh Kudus, ya harus ada kesabaran. Roh Kudus itu yang hibur dia, ya kan? Iya. Lalu yang kelima ialah kemurahan. Lalu saya katakan, kalau ada orang mengaku penuh Roh Kudus atau kita merasa diri penuh Roh Kudus, kita harus tahu kita murah hati apa enggak, gitu loh. Ya? Pikir? Ya, itu bukan berarti penuh Roh Kudus. Tidak. Orang kikir, ya? Memiliki Roh Kudus. Tidak. Orang kikir nggak penuh Roh Kudus.
tidak memiliki hati memberi. Tidak. Jadi kemurahan ini artinya murah hati, ya kan? Artinya murah hati itu begini. Dia suka memberi. Berkorban. Ya? Dia suka berkorban. Dia mengasihi. Peduli. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memberi. Menahan diri untuk tidak memberi. Ya. Kaya dengan kemurahan. Ah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memberi. Ya. Itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memberi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkorban. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kasih. Jadi murah hati itu dia selalu ingin memberikan apa yang dia punyai untuk bisa menolong orang lain. Karena dia tahu apa yang dia ada padanya bersumber dari daripada Tuhan. Ya. Jadi orang yang bermurah hati itu, ya, dia punya rumah, dia mau tampung orang. Ya. Sehingga orang yang bermurah hati itu suka menampung orang-orang yang terlantar. Suka menolong. Suka berbuat. Bukan berkata-kata, tapi suka berbuat. Jadi itu buah yang ke berapa tadi? Kebaikan. 4. Baru buah yang ke kelima. Kebaikan. Dari kemurahan, kebaikan. Jadi ada orang yang penuh Roh Kudus. Jadi kalau kita penuh Roh Kudus, kita juga harus punya yang namanya kebaikan. Baik. Kebaikan ini, apapun yang selalu dia pikirkan, selalu berbuahkan kebaikan. Apapun yang dilakukan, selalu kebaikan. Ya. Dan kehadirannya membawa kebaikan. Baik dia. Dia tidak ada rencana-rencana yang jahat untuk orang lain. Itulah buah kebaikan. Gak ada niat buruk. Ya. Walaupun orang berjahat kepadanya, melakukan kejahatan kepadanya, tapi dia selalu balas baik. Baru firman Tuhan katakan jangan jemu berbuat baik. Iya. Karena jadi menu yang baik. Jadi artinya dia tahu karena pembalasan itu bukan dari manusia. Pembalasan itu datangnya daripada Bapa di sorga. Tuhan. Ya, itu pembalasan. Jadi berbuat baik bukan untuk nama baik. Berbuat baik bukan untuk dipuji orang. Berbuat baik supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Itulah yang kebaikan buah roh. Karena ada yang baik, belum tentu benar. Tapi yang benar sudah pasti baik. Ya, jadi itu buah yang kelima. Lalu buah yang keenam adalah? Kesetiaan. Apa itu kesetiaan? Silakan. Setia. Berarti tetap pada setia itu berarti setia, bertahan sampai akhir, itu setia. Nah, kesetiaan bertahan sampai pada akhir. Iya. Itu setia. Jadi kesetiaan. Jadi kesetiaan itu satu kesepakatan bersama untuk mematuhi secara bersama, dan di pihak kita, kita tidak mau berubah. Jadi kesetiaan itu tidak berubah. Kesetiaan itu tetap berada pada prinsip sebelumnya. Apapun yang terjadi, dia tidak mau berubah. Ya, itu setia. Bagaimanapun keadaan, waktunya, ia tetap pada pendirian sesuai dengan perjanjian kesepakatan bersama. Itulah kesetiaan. Ya, seperti istri saya ini, dia setia kepada saya sampai maut memisahkan. Nah, itu kesetiaan. Setia dalam nikah rumah tangga. Setia dalam pekerjaan. Dan terutama setia kepada Tuhan dong. Setia beribadah, setia membawa korban, setia mengembalikan milik Tuhan. Ya. Dan setia dari perkara-perkara kecil hingga nanti dipercayakan perkara yang besar. Ya, selanjutnya buahnya adalah kelemah lembutan. Apa kelemah lembutan? Tidak kasar dong. Ya apa? Tidak kasar. Kelemah lembut itu kan berarti memiliki sikap hati yang lemah lembut. Tindakan yang lemah lembut, perkataan yang lemah lembut, yang menyejukkan hati orang, memberikan damai sejahtera. Selanjutnya, menurut apa?
apa kelembutan? Hah? Ya, kelembutan ini yang dimaksud adalah buah roh, yaitu kelembutan, yaitu sabar dalam menghadapi segala sesuatu, tenang, tenang dalam menghadapi sesuatu. Jadi lemah lembut menghadapi setiap orang, lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu akan menguasai bumi. Jadi lemah lembut itu kalau kita jumpa pedagang, untuk mencapai targetnya dia akan lemah lembut merayu begitu, sehingga pedagang itu bisa mencapai targetnya, yaitu nasabah dan penghasilannya, tujuannya. Nah, sama seperti bapak ini kan. Nah, bapak ini lemah lembut, bang mampir, nah, jadi. Nah, jadi begitu. Coba buat neng, kita saya cakap buat neng lah, langsung turunkan begini. Nah, jadi seperti abang itu. Nah, itu contoh. Jadi coba kalau ada pedagang nggak lemah lembut, kasar, ditinggalin orang. Tinggalin orang. Lemah lembut dia. Nah, senyum ramah. Kayak abang ini kan panas dia, langsung pasangnya tendanya. Nah, sehingga kita bisa nyaman di sini. Besok datang tinggal cari dia warungnya, gampang lagi mencarinya. Ah, itu. Jadi itulah yang namanya kelemah lembutan. Berarti kalau orang lemah lembut beruntung. Sangat. Orang yang lemah lembut, sabar, itulah orang yang bisa mengendalikan keadaan. Bisa mengendalikan. Jangan kita menepuk air di dalam dulangan. Tepuk airnya mancrat. Muka sendiri begitu. Ya. Jadi kelemah lembutan itu mendatangkan keberuntungan. Orang yang punya Roh Kudus, ia sabar menghadapi segala sesuatu. Ia lemah lembut, perkataannya itu menyejukkan. Perkataannya itu membawa damai. Perkataannya itu menyelamatkan. Dan orang yang lemah lembut cepat mendengar, lambat berkata-kata. Orang yang lemah lembut itu cepat mendengar, lambat berkata-kata. Sehingga kata-katanya itu tidak salah. Dia pikirkan dulu, dia renungkan dulu, baru dia kerjakan. Ya, jadi ada buah roh yang namanya kelemah lembutan. Selanjutnya, Penguasaan diri. Ya. Jadi walaupun kita punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Tetapi kalau kita tidak bisa menguasai diri, percuma. Sia-sia. Jadi mari kuasai diri. Kuasai diri menghadapi masalah. Amen. Kuasai diri menghadapi persoalan. Kuasai diri menghadapi berkat. Amen. Kuasai diri dalam menghadapi penyakit, kesenangan, kesusahan. Kuasai diri. Yang jelas, orang yang menguasai diri pasti menang. Amen. Tenang. Kenapa dia bisa menguasai diri? Karena Roh Kudus itu yang ajarkan kepadanya. Roh Kudus itu yang pimpin dia. Dan Roh Kudus itu yang ajari dia. Sehingga setiap kata-kata, perbuatan, tingkah laku, tindakannya, keputusannya, itu selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Biarkan kita dipenuhkan Roh Kudus, dan belajarlah hidup bawah pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan mengajari kita, memberikan kita hikmat, kepintaran, dan Roh Kudus akan mengingatkan kita, sehingga kita tidak salah dalam berjalan. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus, maka hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dari teluk jering. Pulau cinta. Saya katakan Tuhan memberkati saudara. Amen. Tuhan memberkati saudara. Ya, tolong tunjukkan pulau cintanya sekeliling sebentar. Iya, pelan-pelan. Ya, seperti itulah. Oke. Okay. Ada